Desa Kaunang buka suara soal tunangan Dewi Persik disebut menelantarkan anak. Desa Kaunang sebagai mantan kekasih dari tunangan Dewi Persik saat ini, Ruli buka suara soal dugaan penelantaran anak. Melalui channel YouTube KH Entertainment, Desa Kaunang yang mengaku cintanya sudah kandas dengan sang pilot 3 tahun lalu, tidak mau terlalu banyak berkomentar. "Saya nggak bisa menjudge atau menghakimi seseorang untuk kondisi sekarang," ujarnya. "Itu masalah pribadinya dia, jadi saya nggak berani ikut campur bicara karena saya nggak tahu setelah pisah dari saya kehidupan dia seperti apa," dia menambahkan. Desa Kaunang membuka bahwa sudah pernah kejadian saat dirinya terpublikasi tengah menjalin kasih dengan sang pilot. Ada pihak keluarga dari istri pertamanya yang ngoceh-ngoceh ceritanya. "Waktu itu dia bukan menelantarkan tapi tidak bisa menghubungi anaknya karena dilarang sama istrinya," dia menuturkan. Namun Desa mengaku dirinya tidak mengetahui apa-apa soal istri kedua tunangan Dewi Persik ini. "Kalau sama istri kedua saya nggak tahu ya, karena itu kejadian setelah saya, setelah abis ke saya dia nikah lagi anaknya dua," ungkapnya. Desa Kaunang mengatakan bahwa selama masih berhubungan dengan Ruli, dirinya tidak ada komunikasi dengan anaknya. Bahkan pada awalnya dia tidak tahu menahu soal hubungan antara mantan suami istri tersebut. Justru Desa baru mengetahui setelah ada kejadian yang keluar dari pihak keluarga di akun Instagram pribadinya. "Kenapa mesti di IG saya?" kata mereka, "susah menghubungi dia. Tapi maksud saya jangan gitu. IG saya jadi tempat ngomongin orang, komplain atau apa saya nggak mau," bebernya. Dia mengungkap bahwa sang mantan kekasih baru bercerita usai kejadian itu. Cuma bilang nggak bisa hubungi anaknya, tukas Desa Kaunang. Borok pilot yang melamar Dewi Persik terungkap diisukan telantarkan anak. Dewi Persik belakangan ini membuat publik heboh setelah mengumumkan bahwa dirinya baru saja dilamar oleh seorang pria bernama Ruli. Diketahui Ruli langsung mendatangi ibunda Dewi Persik dan melamar sang pedangdut di depan keluarga besarnya. Kabar bahagia itu pun langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya banyak yang penasaran dengan sosok Ruli yang tiba-tiba muncul di kehidupan wanita yang akrab disapa DP itu. Ruli diketahui merupakan seorang pilot dan pengusaha di bidang bifrek yang memiliki nama Ed Warung Kopingan Ruli. Selain terkuak sosoknya adalah seorang pilot, Ruli ternyata pernah diisukan merupakan duda beranak satu. Isu tersebut muncul setelah dirinya berpacaran dengan Desa Kaunang pada tahun 2018 silam. Kala itu ketika Desa Kaunang mengunggah foto di Instagram, seorang netizen di balik akun Ed Ibu Surga yang mengaku adik ipar Ruli menyebut sang pilot adalah duda dari anak satu. Tidak hanya itu, netizen tersebut juga mengungkapkan bahwa Ruli memiliki tanggungan anak dan menelantarkannya. "Woi Ruli, jangan lupa lo masih punya tanggungan race, anak kandung lo. Harga diri lo cuma sebatas skuter ya, haha, jangan lupa lo bisa jadi pilot gara-gara siapa. Kasihan Tessa kalau lo manfaatin kayak lo manfaatin tante-tante sebelumnya," ujar akun Ed Ibu Surga. Netizen di balik akun Ed Ibu Surga juga menjelaskan bahwa Ruli tidak pernah sekalipun datang untuk mengunjungi anak kandungnya yang kini diasuh oleh ibundanya. "Saya bekas adik iparnya, anaknya Ruli tinggal di rumah kami dan dia tidak pernah sekalipun datang untuk melihat anak kandungnya. Banyaklah kebusukan Ruli yang bisa saya bongkar," tambah sang netizen. Isu Ruli merupakan duda anak satu juga sempat ramai dibahas oleh banyak akun gosip di Instagram.
Namun tidak ada klarifikasi apapun dari pihak Ruli atau Tessa Kaunang terhadap kabar tersebut. Sementara itu, Ruli baru saja melamar Dewi Persik, diketahui DP sudah mengenal Ruli sejak 6 tahun yang lalu.